Kerajaan Pulau Pinang dinasihatkan memberi tumpuan kepada golongan isi rumah berpendapatan rendah B40 dan berpendapatan sederhana M40 termasuk berkaitan kos sara hidup serta kediaman mampu milik. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Abdul Rahman Abbas berkata penyediaan kediaman mampu milik bernilai RM42,000 perlu dilaksana bagi memastikan matlamat satu keluarga satu rumah dapat dicapai. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan mesyuarat pertama penggal pertama Sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang ke-14 di Georgetown pada Jumaat. Seterusnya, Abdul Rahman berkata kerajaan negeri dan pihak swasta perlu bekerjasama memperbaiki serta mempertingkatkan ekonomi rakyat, terutamanya golongan berpendapatan rendah.